Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Ya, saat ini pada hari Rabu ya. Rabu. Rabu tanggal 3. Tanggal 3 Januari 2022. Tadi, 23. eh 23. Tadi saya sudah digurah mata karena minus. Dan ini harus terapi 3 bulan ya. Nah, itu di bawah ada apa? Ini ada videonya ya, waktu saya digurah. Ada berbagai macam penyakit yang bisa diterapi sampai sembuh. Di antaranya adalah mata minus, mata plus, mata silinder, katarak mata. Nah, yang saya di video ini adalah untuk terapi mata, karena saya minus. Dan mungkin juga ada silindernya. Nah, namun bukan hanya sebatas itu, kawan, ada beberapa penyakit seperti stroke. Ya, stroke ya, stroke. Stroke, asam urat, kolesterol, kobas-kobas, hipertensi. Apa? Hipertensi. Hipertensi, saraf terjepit, ya, saraf terjepit. Nah, ini ada kanker juga, semua ginjal, ya, kejantanan, dan pencernaan. Ini banyak herbalnya di sini, ada lambung, ya. Nah, bagi sahabat-sahabatku yang memiliki penyakit-penyakit seperti itu dan insya Allah mau sembuh total, itu harus terapi ke Kang Sajar. Sajar, ya Kang Sajar. Nah, insya Allah kedepannya di tempat saya di sini di Cibitung di Perumahan LBS 2 akan dibuka kayak praktek lah, ya anulah, ya praktek dua kali seminggu, nanti kita tentukan waktunya beberapa hari Kang Sajar nanti datang di sini. Yang jelas pasiennya harus ada. Nah, kalau terapi tidak boleh putus kawan. Kayak saya ini terapi mata itu harus diterapi kayak yang di bawah itu yang dipijit itu selama 8 kali dalam sebulan. Ya. Nah, ya dalam sebulan. Nah, kemudian ada alat tetesnya di sini. Ya, ini ada alat tetes ini yang satu kali apa 3 kali seminggu ada aturannya. Ya. Terus yang putih ini adalah setiap hari satu kali, satu hari menjelang tidur 3 tetes. Nah, ini juga selama 3 bulan berturut-turut. Yeah. Ini harganya sebotol 50.000. Tapi ingat, nanti akan diajari cara perenggangan sarafnya dulu di sekitar mata. Kayak yang saya lihat itu, ya yang ada di video. Ya khususnya di luar daerah, ya mungkin sekali saja dulu anu apa kayak totok wajah gitu sarafnya. Itu 8 kali seminggu. Nah, ongkosnya sekali setiap pertemuan terapi begini itu biayanya 100.000. Berarti kalau 8 kali terapi berarti 800.000. Di luar obat, kalau obatnya ya kalau yang ini nih yang satu tetes kanan, satu tetes kiri, ini yang 3 kali seminggu, ini kayaknya cukup satu kali beli. Sudah cukup untuk 3 bulan. Ya. Tapi kalau yang ini satu botol per 14 hari ya, kan habis. Berarti kalau 1 bulan, berarti paling tidak 7 botol. 7 botol ini. Selama 3 bulan berarti 7 kali 50, 350. Ini 50, berarti ini obatnya saja 400. Ya, 400. Tapi pertemuannya yang terapi 1 bulan pertama itu 8 kali berarti 800.000 kawan. Nah, setelah bulan kedua sampai bulan ketiga tidak ada lagi terapi, ya cukup melanjutkan ini. Ya. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Kang Sajar termasuk kepada istrinya ya yang menyimpan. Ya. Nah, ini juga ada di belakang-belakang semua nih. Ya. Nah, coba Kang Sajar sampaikan kepada publik ya tentang pengobatan ini dan obatnya diracik sendiri kan? Ya. Oke, okay. Untuk herbal kita racik sendiri. Tapi untuk metode terapi, sebetulnya terapi kita ada beberapa macam kemarin ya. Ya, ini baru mata. Iya. Belum yang belum. Apa? Terapi bakar. Terapi bakar. Iya. Karena ada terapi bakar tuh. Ada terapi bakar. Ada gurah mata. Ada gurah hidung. Gurah telinga. Ada totok saraf. Totok punggung. Terus jari petir. Jari petir. Jari petir. Ada. Oke, sebentar. Kayaknya di sini ada anu. Yang mana? Ini kan yang terap, yang di video ini kan yang gurah mata kan? Itu gurah mata.
Ini gurah mata, guys. Ini gurah mata. Nah, ini ya, ini gurah ini yang mata. Sekarang yang ada di video ini gurah mata kita. Ini kita gurah mata. Nah, coba perlihatkan gurah mata. Ya, ini saya ditetesin tadi, oh segar kawan. Ada mana yang pas ditetesin? Nah, ini tetes. Ini belum. Ini persiapan ditetesin. Persiapan atau sudah selesai ditetes itu? Oh, persiapan ditetes lah. Persiapan ditetes. Itu persiapan ditetes benar. Coba lihat dulu. Nah, ini kan dipijit-pijit dulu nih. Nah, pijit. Kita tujuan pijat itu pertama merelaksasi otot saraf. Saraf-saraf mata itu kita lemaskan dulu ya. Saraf-saraf sekitar area mata kita lemaskan, kita kedorkan dengan tujuan apa? Supaya pada saat kita kasih herbal, ya, herbal tetes mata itu enggak tegang. Rasanya biar rasa perih, pedas, panasnya itu pedas panas itu enggak terlalu pedas, enggak terlalu panas. Iya. Karena kalau ada yang keluhan mata minus, mata plus, ada keluhan mata, itu pasti rasanya pedas luar biasa. Mana ini? Pas tetes. Oh, ini dia nih. Ah, itu persiapan tetes. Nah, itu. Ini persiapan tetes. Jadi di apa? Di ini dulu ya. Ya, dipijat dulu. Dipijat dulu area sekitar matanya, area wajah, titik-titik saraf, simpul-simpul saraf mata, kita kendorkan dulu. Karena tujuan daripada pijatnya ini, tujuan pijatnya ini untuk merelaksasi apabila ada saraf-saraf mata yang kendor, saraf-saraf yang mati itu kita hidupkan kembali. Kita rangsang kembali supaya sarafnya tuh tidak kembali. Itu pas ditetes ini. Nah, itu pada betul betul. Itu pada saat ditetes. Itu pada saat ditetes. Jadi tujuan pada saat dipijat itu benar. Pada setelah ditetes lalu saya pijat. Nah, tujuan dipijat itu biar apa? Biar rileks. Biar rileks, biar ringan. Biar rasa pedasnya itu enggak terlalu pedas. Tapi kalau ditetes enggak dipijat, pedasnya luar biasa. Dan itu agak lama, akan agak lama. Rasa pedas sepanas itu akan agak lama, sekitar 5 menitan. Tapi kalau sambil dipijit 1 sampai 2 menit aja. Iya. Kalau untuk di gurah matanya. Nah, itu kan di gurah mata ya. Itu gurah mata. Jadi ini gurah mata tujuannya adalah untuk yang mata plus, mata min, katarak dan mata silinder. Cuman syaratnya satu. Belum pernah dioperasi. Oh, yang penting belum pernah dioperasi matanya kawan ya. Yang penting belum pernah dioperasi. Karena kalau udah pernah dioperasi nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Kang? Guru saya bilangnya begitu. Ya, amanah guru saya dari Kang Romi, dari Kang Hanapi, itu pesan sebelum melakukan terapi ke pasien, adakan sesi wawancara atau sesi konsultasi dulu. Didiagnosa dulu apa keluhan pasien, apa yang menjadi kendala pasien selama ini. Ditanya sudah berapa lama, riwayat medisnya, apakah pernah berobat ke rumah sakit, apakah pernah berobat terapi kemana. Itu kita adakan konsultasi. Iya. Kita tanya juga rekam jejak medisnya, pernah nggak dioperasi? Oh pernah, nggak bisa. Oh kalau pernah dioperasi mata nggak boleh kawan. Nggak bisa. Kalau udah dioperasi nggak bisa. Nah tadi ini saya sudah diterapi sekali ya kawan, sudah dikasih tetes dan ini obat saya sudah ada ini. Ya ini khusus mata. Dan yang lain juga penyakit yang disampaikan tadi, ya semua yang punya keluhan, ada terapinya, terapi bakar juga ada. Contoh ini ya, ini kan sudah ini. Ya. Nah. Itu, gurah mata. Kasih suara. Berarti, Pak? Awalnya doang. Saya terang. Sekarang gimana rasanya? Woi, terang. Terang. Kayak Pak Andre dari Pembendung. Ada yang langsung. Terbendung Pak Andre ya. Gila kok bunyi-bunyinya nih. Masih terapi nih. Masih dipijat, masih pelemasan. Kita stretching dulu, kita kasih pelemasan dulu biar enggak kaku. Iya. Kalau saraf itu enggak bisa dipijat, obat yang dipijat ya. Enggak dipijat, Bang. Kalau saraf obat. Saraf obat. Tapi saraf bahaya. Okay. Ini kita ngambil di pasien saudara. Kita ambil di pasien saudara. Bunyi guys, bunyi.
Nah, masukin, silang, ke depanin. Masih ada ya, Mas. Relax. Kayak terangkat gitu ya. Ya. Lagi suara yang kan? Masih lagi tangannya. Lebarin. Selebar. Masih lebih kan? Masih relax. Nah itu kita ambil di tulang tengah ini. Tulang tengah ya? Tulang tengah ini, ya ambil tulang tengah, tujuannya apa? Satu, kadang badan kita itu kalau duduk suka nunduk, suka pegal, itu kita kasih adjustment di tekanan, biar apa? Biar ringan, biar relax, biar nyaman, biar tidurnya enak. Kalau ada keluhan dada sesek, ya napas berat itu langsung plong. Kalau ada keluhan di dada, paru-paru itu langsung plong, langsung napas panjang, itu langsung nyaman. Pada saat kita kasih adjustment, kasih ringan lah, kasih ringan tulang-tulang yang selama ini nggak pernah dikretekin gitu. Nah itu kita kasih itu tujuannya biar rileks, biar semakin nyaman tubuh gitu. YouTuber, TikToker kan? YouTuber, TikToker. Tangannya benar, kepala nengok ke kiri, badannya di nengok ke kiri, dingin-dingin. Suruhkan aja. Nah, badan dijatuhkan tujuan apa? Biar dari panggul, dari pinggang itu sampai ke samping tulang rusuk itu kita kasih adjustment, kita kasih tekanan biar rileks. Biar kalau kita suruh badannya sering duduk lama nih, ya suka pegal di panggul nih. Ya itu kita kasih adjustment di situ. Berarti kemarin kalau tidur suka kasih belah kiri. Kalau kita sering nyender ke kiri, pasti itu paling bunyi. Makanya pada saat tadi kanan nggak terlalu cuma bunyi satu tendangan, tak. Tapi pada saat ke kiri, pindah ke kiri, tarik. Itu pegel. Itu pegel itu. Nah, ini rangkaian dari terapi mata. Terapi mata. Coba saya perlihatkan yang terapi bakar kawannya. Sedikit nih. Apanya bunyi itu ya? Itu kita ambil di C1. C1 namanya ya? C1. Tujuan kita ambil C1 itu apa? Kalau ada keluhan sakit kepala di belakang, itu langsung ringan. Langsung ringan. Kalau kuping kita tarik, itu kalau ada masalah vertigo. Itu jadi, selain kita kasih herbal, tapi kita terapi juga saraf-sarafnya. Iya, iya. Itu saraf-sarafnya. Apa? Saraf-sarafnya. Karena tinggal dibakar. Dibakar. Bakar. Coba kita bakar guys, tapi matikan dulu. Nah, bakar sekarang. Mau dibakar soalnya. Tinggi sekarang ya, sekarang masuk ke bakar ya. Matikan dulu kawannya, enggak boleh diperlihatkan kalau bakar. Mau bakar dulu, bakar. Lanjut dibakar nih sekarang. Yes. Nah, ini herbal aja, kepala ya. Bisa ke mana, di sini apa di sana? Kepala bebas, benar. Nah, ini prosesnya tuh yang bakar. Proses bakar. Fungsinya bakar apa? Yang pertama melancarkan peredaran darah. Yang kedua melemaskan otot-otot. Otot-otot yang kram, otot-otot yang tegang itu dilemaskan dengan memberikan hawa panas, sandaran panas ke dalam tubuh. Itu tujuan utamanya itu melancarkan peredaran darah. Tapi kalau itu dilakukan dengan konsisten, kontinu, itu akan memberikan dampak yang baik untuk peredaran darah. Bila ada kolesterol, nah itu langsung ringan. Kenapa? Karena pada saat kita berikan hawa panas ke dalam tubuh, pembuluh kapiler itu akan melebar. Ini obat. Akan melebar, dia akan lebih nyaman. Tubuhnya semakin rileks. Biasanya itu pada saat dia habis di bakar ada simpul-simpul titik-titik tertentu yang memang itu ada keluhan, itu terasa lebih panas atau terasa hangatnya masih terus ada. Ditambah nanti udah dikasih dorongan herbal, ditambah dorongan herbal, ditambah dorongan herbal, yaitu tadi buat obatin si kolesterolnya. Ya udah saya sampaikan, usia 0 sampai 25 tahun pembentukan dinding plak di pembuluh darah arteri. Usia 25 sampai 40 tahun itu penebalan dinding kolesterol di
pembuluh darah arteri. Makanya kalau kita duduk lama, duduk sila, ya, itu suka kerap, suka kesemutan. Wis, kita ngopi dulu, guys. Ini kawan, saya lagi dibakar itu ya. Dibakar. Jadi kalau terapi itu termasuk terapi mata, dibakar gitu udah 100.000 itu ya. Iya, satu paket. Satu paket kawannya, jadi terapi mata tadi sama terapi bakar itu sudah satu paket 100.000. Satu paket itu, satu paket. Jadi kita buat benar-benar si pasien itu nyaman. Kita buat kondisi tubuhnya rileks, kita buat kondisi tubuhnya nyaman. Jadi kalau dipijit kayak gini, ya enggak perlu ya. Enggak perlu. Kalau dipijit urut itu pijit tradisional itu bagus. Itu bagus. Tapi kenapa saya enggak menggunakan? Karena kalau untuk pijit tradisional itu lebih kepada kalau keseleo. Nah, itu ya, dipijit itu. Biar apa? Buat mengembalikan posisi uratnya. Tapi kalau untuk terapi bakar, karena memang terapi bakar ini kalau bisa sampai ke tulang, hawa panas, hantaran panasnya itu jadi obat. Obat ya, obat. Ya halnya seperti tadi kita kan sama-sama makan kemudian. Nah tadi kemarin juga ikut minum kan, habis makan. Nah itu ada enzim-enzim di lidah kita itu akan menjadi penawar obat daripada makanan tadi habis masuk. 5,5 jam, lamanya 1 jam. Baru kita dorong, tadi kita ada sekitar 45 menit sampai 1 jam, nggak minum. Habis kita mau main apa, naik konten baru kita ya, minum ngopi ya. Itu baru kita ngopi, baru kita minum. Coba kita lihat apinya nih. Wish. Oh. Ini pang bespeta dibakar hidup-hidup. Pang bespeta dibakar hidup-hidup ini. Luar biasa. Kita kasih tekanan. Pada saat kita kasih tekanan, itu hawa panas itu akan masuk sampai ke tulang. Hawa panas itu akan masuk sampai ke kulit, sampai masuk ke otot-otot. Nah, dengan dimasukkan hawa panas itu ke dalam tubuh, itu akan merelaksasi tubuh. Pada saat tubuh relaksasi akan memberikan rasa nyaman. Otak akan memberikan perintah, tubuh jadi rileks. Otak akan mencerna, tubuh jadi nyaman. Akhirnya nyaman. Iya. Nah, ini yang bagian belakangnya. Coba kita percepat sedikit. Ini kita percepat sedikit, kawan. Ini kan kaki juga ya. Nah, kaki. Ini paha kaki. Kaki karena suka di lutut itu, suka berdiri, suka lama. Nah, itu kurang suka pegal. Nah, makanya kita bakar juga biar apa? Biar rasa pegalnya berkurang, rasa nyerinya berkurang. Terus untuk di betis juga. Di betis sakit itu kan jadi apa? Komponen penahan. Sakit sini. Jadi apa sih, Pak? Ayo, masuk, Pak. Jadi beban. Nah, itu kita kasih bakar terapi biar apa? Biar nyaman. Biar kilo. Ya. Biar ringan. Otot-otot yang tegang. Kadang otot di betis itu suka. Ayo. Suka apa? Suka keras. Suka pegel. Nah, itu dengan kita terapi bakar nyaman. Nah, ini udah kayaknya punya saya. Biasanya kram. Nah, kalau duduk gini ini udah nyaman, nyaman ya, udah nyaman kawan. Itu baru satu kali. Satu kali. Ini kita akan lakukan terapi selama 8 kali dalam 1 bulan. Masa tiap 2 hari kamu ke sini? Mau nggak mau, 300 kali itu udah. 300 kali ya? 300 kali. Kita terapi aja, habis terapi udah saya balik. Mata ini? Nah, itu. Selama 1 bulan. Nah, itu. Untuk pembuktian gitu ya. Woi, harus sampai kacamata enggak dipakai lagi. Harus. Jadi ini pembuktian kami buat pembuktian kawan. Sekarang kan saya masih pakai kacamata karena baru satu kali ini. Hari ini tanggal 3. Nah, selama sebulan ini diterapi ya kan? Nah, bulan ketiga sudah tidak terapi tapi ya pribadi lah ya kan. Ya. Nah, sisa tetes. Kita membuktikan mau masuk di bulan keempat apakah saya masih pakai kacamata kalau melihat jarak jauh ini. Ya. Ya, yang jelas ini sudah ada pembuktian di beberapa orang termasuk istrinya sendiri ya. Ya.
Ini bakar. Apa bakar kaki itu? Biar relax. Makanya kaki saya biasanya kesemutang dah. Mulai jauh berkurang. Kalau di rutin dalam satu bulan di terapi, insya Allah. Keluhan-keluhan masalah kaki kebas, kram, pegel itu insya Allah. Oh, kaki kebas, kram. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Ah, itu betis kawan. Kepala juga dikasih kawannya. Ini ada kepala nih. Nah, ini bakar kepala. Mendan dibakar. Kelihatan pas tadi bakarnya. Oke, jadi ini yang dibakar kepala kawannya. Oh, mantap. Baik. Nah, sekarang kan orang nanya masalah biaya ini ceritanya ya. Iya, biaya. Baik, untuk biaya. Untuk biaya kawan. Untuk mata dulu saya jelaskan lagi, ulangi. Untuk mata. Terapinya 3 bulan. Ya, 3 bulan. 1 bulan pertama itu diterapi. Diterapi kayak saya tadi itu. Ya. Kemudian ada tetesannya. Ulangi terapi dulu ya, terapi. Terapi itu biayanya terapi kepala yang termasuk yang bakar semua tadi satu paket itu 100 ribu satu kali pertemuan. Berarti kalau 8 kali pertemuan dalam 1 bulan itu, berarti 800 ribu. Siapa kawan 800 ribu? Ya. Nah, ini ada alat tetes, ada 2 macam. Ini alat tetes yang pertama, ini khusus untuk 3 kali seminggu. Ya, satu kanan, satu tetes kanan, satu tetes kiri. Ya, ini diteteskan kapan saja, yang penting di saat santai. Ya. Nah, ini yang 2 botol, ini ditetes setiap mau tidur. Ya, misal ini dengan ini sama. 3 tetes kanan, 3 tetes kiri. Ya. Di saat mau tidur setiap hari. Setiap hari. Selama 3 bulan. Nah, yang ini karena jarang dipakai, hanya 1 kali per 2 hari. Jarang? Ya, 1 kali. Ini 3 bulan cukup nih. Harganya 50 ribu. Nah, kalau yang ini 1 botol yang harian, ini 14 hari. Taruhlah setengah bulan. 14 hari lah ya, 14 hari. Nah, 28 hari. Nah, kan 3 bulan tuh, berarti 6 botol, sampai maksimal 7 botol. Ini harganya 150 ribu. Berarti 50 ribu kali 7 botol, 350 ribu. Ya. Tambah 50 ribu, berarti 400 ribu. Dengan terapinya, selama 1 bulan itu, 800 ribu, jadi modalnya itu 1.200.000. Ya. Ya, betul. Modalnya itu untuk mata. Begitupun yang lain, yang ini. Kalau ini tidak perlu diterapi ya. Kalau itu enggak perlu terapi. Oh. Enggak perlu diterapi. Ya, ini ada ya, herbal hipertensi. Hipertensi itu kalau tinggi bisa kena stroke ya. Nah, ini obatnya. Ini berapa kalau ini? Kalau itu harganya 200. Ini harganya 200.000 untuk hipertensi, ya. Nah, kalau untuk herbal kanker,
Untuk herbal dalam bentuk teh semua sama, harga 200 ribuan. Ini semua, ya ini tukang kira ini dalam bentuk teh, ini juga teh semua nih. Dalam bentuk teh semua. Jadi dalam bentuk teh, sudu ya. Ah, ini 200 ribu. 200 ribu. Kanker ya. Ini autoimun. Apa ini autoimun? Autoimun. Itu kalau ada permasalahan biasa di daya tahan tubuh. Oh, yang daya tahan tubuh yang mudah lelah, mudah capek. Mudah kena flu. Nah itu, iya. Ah. Untuk memperkuat daya tahan tubuh itu herbal autoimun. Ini 200 ribu juga nih. Ini isinya berapa nih? Isinya 20. Isinya 20. Satu hari sekali. Satu hari sekali. Ya. Ini juga 20 semua isinya ya? Semua 20 isinya. Ini untuk gagal ginjal juga? Iya. Itu buat gagal ginjal. Yang sudah gagal ginjal atau yang belum gagal ginjal? Yang punya permasalahan keluhan ginjal, punya masalah yang gagal ginjal, ini herbal. Ah, ini herbalnya kawan. Ya, 200 ribu. Nah, herbal kejantanan nih. Ah, ini herbal keharmonisan. Harmonis rumah tangga ini. Ini herbalnya harus penting. Ini gimana teh? Ini teh. Ini. Semua dalam bentuk teh semua. Bisa nggak? Dalam suatu hari ini diminum semua? Nggak bisa. Oh, kalau ada keluhan hipertensi, kita obatin dulu hipertensinya. Enggak boleh pakai yang lain. Enggak boleh. Oh, enggak boleh kawan. Jadi misalnya oh, ada hipertensi, ada gagal ginjal, jadi satu. Terus enggak boleh. Enggak boleh. Satu. Selesaikan satu masalah dulu. Hipertensi kalau sudah diminum dan sudah selesai baru yang lain. Ya, gitu ya. Betul. Satu-satu kita obatinnya. Herbal pencernaan. Nah, ini herbal pencernaan ini untuk membersihkan usus besar. Untuk membersihkan usus besar. Yang punya keluhan usus besar. Ya. Usus besar itu apa efeknya kalau kotor? Kalau kotor itu detoksnya pada kotoran. Malam minum, besok pagi keluar itu pasti kotor. Enggak, kalau misalnya orang yang kena usus besar itu gejalanya apa? Oh, kalau usus besar itu permasalahan di usus kemudian. Ususnya bermasalah. Sering sakit perut kah? Sakit kah? Pasti. Lambung kah? Kalau lambung ada dua, ada GERD sama asam lambung. GERD itu kan asam lambung, sama luka lambung. Emah. Nah, kalau emah itu dengan usus berbeda. Kenapa berbeda? Sebentar, ini ada, ini herbal lambung. Herbal lambung. Ini berapa harganya? Itu harganya isinya 20. Kalau itu harganya 50 ribu. Masa 20 nih? Isi 20 itu. Itu buat 10 hari. Oh, so, satu kali minum dua? Satu kali minum dua. Ini pagi sebelum sarap. Untuk lambung? Untuk lambung. Itu yang punya keluhan asam lambung, luka lambung, emah itu herbal ya. Ah ini, yang punya emah, lambung, luka lambung ini. Ini herbalnya. Harganya 50 ribu. 50 ribu guys. Untuk 10 hari itu. Ya, herbal lambung. Untuk 10 hari, satu gitu ya. Herbal lambung, oke. Nah, yang ini nih. Nah, kalau itu untuk kesehatan. Ini apa isinya? Itu bawang putih tunggal yang direndam pakai madu. Itu udah kita rendam selama 40 hari. Udah dalam 40 hari. Fungsinya? Fungsinya itu untuk pria itu untuk vitalitas. Oh, vitalitas. Untuk vitalitas. Kesehatan kebugaran lah ya. Ya, untuk kebugaran. Madu. Buat apa daya tahan tubuh, yang punya keluhan hipertensi, yang punya keluhan kolesterol, lah ini obatnya. Ini kan ada lagi. Ya, ini umum. Bapak, kalau ini umum dia. Oh, ini umum. Detoks semua. Detoks semua. Ini detoks semua. Yang ini madu. Nah, itu satu paket kemudian. Contoh, ini ada herbal hipertensi. Nah, herbal hipertensi ini pasangannya dengan madu. Madu apa saja gitu? Oh enggak, ini madu murni. Oh, madu murni. Madu murni kita madu hutan. Karena madu ada dua, ada madu ternak, ada madu hutan. Jadi kita madu liar. Oh. Ada madu ternak, ada madu liar. Kita pakai madunya madu hutan, madu liar. Nah, ini diminumnya sebelum tidur. Sebelum tidur. Ini teh dicelup, diseduh pakai air panas. Masukin teh, seduh pakai air panas ukuran 200. Oh, semua pakai madu termasuk ini ya. Semua pakai madu. Oh, jadi semua ini herbal ini semua pakai madu. Semua pakai madu. Berapa sendok? Madunya 2 sendok makan. Oh, 2 sendok teh. 2 sendok teh. Jadi ini adalah campuran semua ini kawannya. Jadi kalau mau buat untuk herbal gagal ginjal, diseduh sampai hangat, ya sudah mencair baru kasih madu. Ya. Yang 2 sendok teh diaduk. Betul. Oke. Itu konsumsinya setiap hari sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Kalau ini? Kalau itu untuk wajah. Dari apa nih? Itu kita pakai apa? Saffron. Apa itu saffron? Saffron itu, ini teman-teman bisa cek di Google lah.
Oh ya. Apa itu saffron? Nah, cari saffron. Manfaatnya luar biasa saffron itu. Ini tuh disemprot perku aja. Nah, biar wajahnya kenapa? Biar wajahnya cerah. Biar wajahnya cerah. Ya, ini buat nih. Buat apa? Ini setiap hari dipakai. Itu setiap hari, itu rutin sehari 3 kali enggak apa-apa. Sehari 3 kali. Saffron. Ah. Itu pakai saffron itu. Oke, itu sama semua ya? Sama semua. Oh, ini enggak. Ini air ajaib ini. Ah, ini ada lagi air ajaib. Air ajaib. Air ajaib ini untuk luka luar. Untuk luka luar. Contohnya diabetes. 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 Jadi untuk luka diabetes tinggal disemprotkan sesering mungkin. Sesering mungkin. Sesering mungkin disemprotin. Ya. Kalau diabetes sudah diabetes luka. Sesering mungkin. Kalau untuk yang luka. Diabetes terbuka ya. Luka. Kita ada luka apa koreng. Ya. Jatuh ada luka. Luka terbuka. Ini untuk luka terbuka nggak boleh diminum. Pengganti ini khusus betadin. Pengganti betadin. Pengganti betadin. Jadi ini udah banyak. Kores pisau luka ini. Ya. Itu sariawan bisa. Sariawan juga bisa. Sariawan juga bisa. Ya, sariawan disemprot. Semprot. Sariawan disemprot. Ini khusus untuk luka luar. Luka luar nggak boleh diminum. Nggak boleh diminum. Ini gatal kudis kurapano pakai ini. Ah, gatal kudis kurapano. Nah, pakai itu. Pakai itu. Itu review untuk herbalnya kemudian. Oke, ini sudah ada herbalnya semua. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Itu ada nomornya istri saya, Bunda ya, Bunda Soraya. 0821-2352-8418. Nah, bagian dekat Bekasi, yang di sekitar Bekasi bisa jangkau ke tempat saya. Insya Allah setelah rumah yang di belakang jadi, mudah-mudahan ya, minggu depan jadi, kita akan merancang untuk ada praktek yang 2 kali seminggu, yang biar rutinitas. Ya, untuk wilayah sini jadi tidak terputus. Nah, bagian dekat di mana? Di wilayah Tambun. Di wilayah Tambun langsung wilayah Bekasi, ke tempatnya kah saja. Ke tempat praktek saya di Gria Asi 2 di blok D10 nomor 4. Tuh. Tuh bisa langsung datang ke tempat praktek. Praktek ya. Langsung tempat praktek. Langsung tempat prakteknya. Untuk wilayah Tambun yang ke Cibitung agak jauh. Ya. Yang ke LBS agak jauh bisa di sana. Laki-laki, perempuan, anak kecil bisa karena istrinya juga bisa. Bisa terapi. Untuk perempuan nanti ya, ada istrinya yang terapi. Bisa. Oke. Mungkin ada yang lain lagi? Untuk cukup? Pengenalan itu, pengenalan terkait untuk apa, untuk terapi. Cuman kita juga buat teman-teman mungkin ada di luar sana yang mau pelatihan kemarin. Oh. Pelatihan. Mau pelatihan ya? Pelatihan, kita membuka pelatihan maha guru. Yang untuk bisa kayak gini ya? Bisa buka praktek. Bisa buka praktek untuk pengobatan. Ya. Itu bisa belajar. Dan ada izinnya? Ada izinnya. Ada sertifikatnya? Ada sertifikatnya. Dapat sertifikat. Selain bisa buka praktek, bisa pengobatan, juga bisa jadi distributor herbal. Bisa seperti jadi saya ini. Ah. Bisa seperti saya ini. Iya. Ada pelatihan maha guru. Itu kita untuk pelatihan minimal 10 orang. Biayanya berapa? Biayanya itu untuk maharat 6 juta. 6 juta? 6 juta itu semua udah disiapkan. Apa saja yang didapat nah dari pendaftar 6 juta itu? Pendaftar 6 juta itu akan mendapatkan pelatihan maha guru. Maha guru. Maha guru itu apa aja sih isinya? Yang pertama, pengobatan gurah mata, gurah hidung, gurah telinga. Paket gurah. Juga. Terapi bakar. Lanjut, mau atraksi. Tarik mobil pakai gigi. Bisa. 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 Makan beling. Makan beling. Nah, itu nanti akan diajarkan. Terus, gurah mata dengan teknik tiup. Teknik tiup. Teknik tiup. Ya. Biasanya di kalangan praktis itu suka nyebut itu banyu bajra. Banyu bajra. Nah, terapinya dengan ditiup. Itu gurah mata dengan metodenya metode tiup. Biasanya para praktisi nyebutnya itu banyu bajra. Banyu bajra ya. Banyu bajra biasanya. Selain itu akan diajarkan juga pengetahuan bagaimana sih ilmu falak. Ilmu falak. Ilmu falak. Ilmu falak itu akan diajarkan tentang hitungan jodoh, rezeki, asmara. Ada juga itu ya. Itu ilmu falak. Karena ilmu falak ini memang ilmu ilmu yang ada perguruannya. Biasanya teman-teman yang kuliah fakultas hukum dan sarjana hukum itu ada pembelajaran tentang syariatis agama Islam. Ya, ada jurusan di sana itu akan mengajarkan tentang ilmu falak dan itu ada perguruannya dan itu ada di Jakarta itu ilmu falak untuk hitung arah kiblat untuk menentukan
waktu puasa, kapan waktu lebaran. Itu menggunakan ilmu palak. Ilmu palak. Ilmu ya. Palak. Nah, itu akan diajarkan nanti diajari. Akan nanti diajari. Mungkin teman-teman yang mau belajar apa? Tarik mobil pakai gigi. Atraksi. Yang master limbat, atraksi. Bisa. Bisa. Yang bisa. Master limbat, tarik. Tarik mobil pakai gigi. Itu. Gigi. Nah, itu bisa nanti akan diajarkan. Terus ada juga jari petir. Jari petir. Jari petir. Yang di situ. Nah, yang cuma dipencet. Saya pernah lihat di itu. Bisa nah, lakukan itu ya. Adalah salah satu teman kita juga. Jari petir ya. Ada juga totok telur. Totok pakai telur. Nerapi pasien itu pakai telur. Nanti kita buatkan dengan. Nanti kita mainkan untuk totok telur kita mainkan. Terus ada sentil kertas. Sentil kertas. Ya. Cuma dengan terapi model sentil kertas, pasien itu bisa melintir-melintir. Wah, sarafnya yang kita sentil. Banyak ilmu ya. Banyak ilmu. Banyak kawan. Untuk yang mau belajar ya, itu bisa pengen 6 juta yang mau belajar tuh. Yang ilmu-ilmu yang seperti tadi, termasuk pengobatan. Ya. Biasa kita juga ada ijazah, Man. Ada ijazah. Ada ijazahnya. Jadi untuk memantapkan si penterapis. Jadi guru saya memang ada ijazah tertentu untuk pengobatan. Ada ijazah. Jadi ada doa-doa untuk agar diri, untuk jaga diri. Karena nggak semua orang yang berobat itu murni dia mau berobat. Karena ada juga dia mau ngetes. Ngetes ini trik atau murni kan gitu. Tapi saya pastikan semua materinya, semua keilmuannya ini bisa dijelaskan secara ilmiah dan bisa dipraktekkan dan bisa diterima akal logika. Gurah mata bisa diterima. Iya. Gurah hidung bisa diterima. Gurah telinga juga bisa. Gurah hidung manfaatnya apa itu? Gurah hidung untuk membersihkan paru-paru, mengeluarkan toksin-toksin dalam tubuh. Kalau yang punya keluhan-keluhan apa? Biasanya pada pasien itu kori. Kori wah. Nah, anak-anak santri itu biasanya kalau mau ngaji mau apa biar suaranya bagus itu digurah. Gurah leher. Di gurah hidung. Gurah hidung itu udah banyak kan. Di pondok-pondok pesantren itu udah pasti. Gurah hidung udah pasti. Tujuan apa? Biar suaranya bagus. Itu tujuan daripada gurah hidung. Banyak manfaat gurah telinga yang punya ada permasalahan genang telinga. Ya kalau orang bilang apa? Apa namanya? Budak. Budak, budak, budak. Nah, budak itu sebenarnya memang dia karena faktor saraf, juga karena faktor telinga kotor. Ya kotor. Nah, makanya kita gurah. Tapi alhamdulillah kemarin saya ada pasien perempuan. Pasien perempuan. Itu kalau kita ajak ngobrol begini, enggak kedengaran, enggak dengar. Jadi kita ajak ngobrol itu enggak ngerespon. Tapi setelah kita gurah telinga, alhamdulillah, kontan. Karena pada saat mau kita terapi gurah telinga, kita pasien seperti hal yang tadi komandan gurah mata, itu posisi kita dengan si telinga enggak jauh. Itu kurang mendengar. Kurang mendengar. Tapi setelah dibersihkan, setelah kita cek ternyata benar kotoran penuh di dalam. Karena sebelum kita mau terapi gurah telinga, kita pakai alat dulu. Kita pakai alat, kita masukkan, kita cek telinganya kotor enggak, ada kerusakan gendang telinga atau enggak. Oh, ini tidak ada kerusakan gendang telinga. Oh, memang ini telinganya kotor, kita gurah. Kita gurah. Oke, kawan. Untuk pertemuan sesi saat ini dulu perkenalan secara umum. Dan lebih lanjutnya, yang mau konsultasi, karena di video sebelumnya, ada video satu yang sudah saya ingatkan di itu sudah ada yang respon, ya, menghubungi Bunda, ya, lewat nomor ini. Nah, silakan bagi yang lain, saudaraku, untuk lebih paham, hubungi nomor WA yang ada tertera itu. Demikian, kawan, tetap semangat. Mantap. Luar biasa. Sip.